mari kita bisa bersama-sama bisa memberikan semangat yang tinggi kepada adik-adik pejuang kanker. Dan kepada tentunya pada adik-adik, tidak usah berkecil hati, karena kita semua ini bersama-sama, baik dari kawan-kawan, kemudian khususnya keluarga ini yang pertama kali. Dan salju nih Mas Andi. Nanti tumbuhnya itu Pak, biar awet muda. Kalau ini awet tua ini. Nanti tumbuhnya itu Mama Putih, tebak-tebakannya. Ini kurang dramatis ini kalau motongnya dari belakang dulu, kayaknya dari depan dulu red gitu loh. Langsung kelihatan gundulnya gitu. Ngeng. Nah. Tapi malam nyesel enggak ini ya? Yang nyesel istrinya ini saya lihat nanti ini. Nyeselnya kok nggak dari dulu cukurnya nyayangin Pak Nino ya? Iya, soalnya lihat Mas Andi aja, botak aja gantengnya udah selangit. Waduh, tetap ganteng tuh, malah lebih ganteng saya lihat. Udah cukup segitu aja? Nggak, sorry. Kurang, harus kayak Mas Andi. Ayo Bu. Oh, tidak perlu shampoo lagi. Betul ini. Kalau handukan nggak perlu terlalu lama di atas kepala. Yang sudah hadir secara virtual, terima kasih untuk supportnya. Ya pastinya Anda semuanya sehat terus ya. Adik-adik juga yang... Kalau pas kita rapat di bawah AC, nah itu penderitaan itu ya. Kalau perlu saya kirimin kupluk aja deh. Besok pakai aku. Enggak pakai kok. Kurang lebih 50 juta, Bapak. Terima kasih untuk supportnya, luar biasa. 50 juta sudah terkumpul pada hari ini, betul Ibu ya? Dari sponsor-sponsorship, dari partisipan, dari simpatisan semuanya yang memberikan supportnya kepada Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia Kota Semarang. Terima kasih untuk semuanya. Bapak komentarnya, Nabila. Jika sekarang oke, tolong Mbak Vita komentarnya bagaimana? Luar biasa Mbak Vita. Ini berkat kerja keras dari YKI Semarang, Mbak Vita. Boleh tolong komentarnya, Vita. Pak SS Semarang itu juga kepala sekolah. Gundul mana Pak kepala terima sekolah? Terima kasih Pak Andi. Pak Jarot mana Pak Jarot? Gaknya sudah waktunya untuk menyampaikan kesan-kesan ini terpolensi. Ya, terima kasih ya teman-teman semuanya. Saya kira empati, solidaritas dibangun, dan menurut saya ini bagian dari cara kita mencintai anak-anak kita, memberikan semangat pada mereka, tentu para aktivis juga, dan mereka kelompok yang peduli. Salam saya untuk Anda semuanya, jaga kesehatan, tetap semangat, peduli sama anak-anak penyintas kanker. I love you lah pokoknya. Waktunya tepat dan bisa memberikan empatinya buat anak-anak kita semuanya. Terima kasih.